Welcome to my channel Maru Gameston. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Maru Gameston. Ketemu lagi ya dengan saya. Wah, kali ini saya mau bahas lagi Saphir. Tapi teman-teman nih, tolong disimak, jangan di skip, jangan dipercepat juga, supaya gak salah paham ya. Buat teman-teman yang pengen dukung saya nih, pengen nih support channel saya semakin maju, semakin berkembang gitu, langsung aja di subscribe dan aktifin tombol lonceng notifikasinya Al, supaya updatean apapun, informasi apapun, teman-teman gak ketinggalan ya. Yang suka video saya langsung aja di like ya, di share sebanyak-banyaknya, dan kasih komentar juga ya, atau mungkin kasih kritik dan saran ya gitu, boleh, silakan aja. Terima kasih buat teman-teman yang udah subscribe, yang udah like, yang udah support banget nih channel ini. Oke, langsung ya saya kasih lihat gimana hasil lab dari si batu ini ya. Nama batunya Blue Saphir Natural Corundum ya, berat batu 609 karat dengan dimensinya 10.47 × 10.31 × 6.43 mm ya, color blue ya kan, no indication of thermal treatment. Jadi artinya ini si batu no heat, no treatment, atau juga bisa disebut dengan NTA gitu kan. Nah, buat kualitasnya seperti ini menurut saya sendiri itu ya,
Batu ini benar-benar bagus banget, sangat berkualitas banget ya. Buat teman-teman nih yang cari batu no heat no treatment, ini jadi pilihan banget ya kan. Karena kualitas seperti ini sangat sulit, sangat langka. Kenapa? Karena biasanya no heat itu batunya masih muda ya kan. Supaya dia warnanya tua biasanya di heat ya kan. Secara logikanya kayak gitu. Nah, ini batu no heat no treatment tapi warnanya udah kental, udah tua banget. Jadi ya, sangat berkualitas banget ya. Kelas super gitu, dalam arti memang kualitas tinggi juga, high quality gitu ya. Beratnya 609 karat, jadi termasuk ukuran yang besar. Ukurannya juga dimensinya lebih dari 10 mm-an gitu kan. Untuk dimensi okay, sudah ideal menurut saya. Bentuk batu udah bagus ya kan, simetris. Cuttingan juga udah bagus banget. Warnanya si batu udah kental banget. Ya kan, teman-teman bisa lihat seperti ini. Bayangannya kalau diringin ya seperti ini, dan lasternya si batu pun terlihat bagus banget gitu. Batunya selain itu, yang paling saya sukai adalah ini batu benar-benar bersih banget gitu. Memang ada sedikit lah celahnya di dalam batu ini berupa asap yang mungkin teman-teman juga lihat ya di dalam video ini. Tapi menurut saya itu gak ada masalah ya, karena asapnya itu berbentuk garis itu pun terlihatnya seperti ini nyaru-nyaru gitu. Kadang-kadang ada kelihatan juga gitu, tapi gak terlalu banget. Kalau dilihat biasa mah ya teman-teman bisa lihat pasti nyaru gitu. Karena memang tembus cahaya gitu, atau karena cahaya yang terang, makanya kelihatan lah si asapnya itu. Apalagi udah diringin, bakalan kelihatan bener-bener bagus banget. Ini sangat worth it banget buat teman miliki gitu. Apalagi kalau di emas berlianin, saya yakin ini batu bakal kelihatan bener-bener bagus banget. Karena lasternya itu gitu, material batunya juga udah bener-bener bagus banget. Clarity-nya, pokoknya overall menurut saya ini batu bagus banget. Hitungannya menurut saya ini clean-nya estimasi 98-99%an. Karena cuman ada asap aja yang bergaris seperti itu gitu ya kan. Gak ada macam-macam seperti serat, bubble atau crack, apalagi parah itu mah gak ada. Jadi di sini cuman ada sedikit asap gitu. Jadi teman-teman nih, kalau memang teman-teman pengen nih si batu ini ya, itu saya kasih harga 85 juta udah net nih ya, dengan kualitas seperti ini. Ini hasil labnya sudah ada dari AGL Sri Lanka, jadi memang belinya langsung dari Sri Lanka dan sudah dilabkan juga dari Sri Lanka gitu ya. Dan hasilnya memang ini no heat no treatment gitu. Jadi sangat teman-teman wajib koleksi yang belum punya batu ya, yang berkualitas ini jadi pilihan. Yang udah punya batu, nah ini juga jadi pilihan. Karena ini batu sangat worth it, langka, dengan kualitas seperti ini. No heat-nya, warnanya kental banget, dengan luster yang bagus gitu kan. Saya udah kebayang banget ini batu, kalau udah diringin bakal kelihatan bener-bener bagus banget gitu. Jadi buat apa lagi teman-teman tunggu-tunggu gitu, langsung aja di order, hubungi saya ya di nomor cantik 081313919293. Nomor cantik, jadi gampang banget ya teman-teman ngafalinnya. Oh ya, bentuk batunya juga ya udah bagus. Jadi kalau teman-teman ringinnya bakalan kelihatan besar juga si batu. Pokoknya masih enak banget lah dilihat. Oke. Mungkin cukup sekian video saya kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf ya. Kalau ada yang kurang jelas, teman-teman bisa tanyain aja ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching.